my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini it's super different dibanding biasanya. Video kali ini aku mau bikin sebuah makeup tutorial untuk anak sekolahan atau anak remaja yang masih SMP, SMA. Aku umur 17 tahun plus 4 tahun. Jadi sebenarnya aku udah 21 tahun. Tapi makeup yang aku bakal lakuin ini adalah makeup yang bakal aku lakuin kalau aku balik lagi ke sekolah kayak dulu, tapi seperti di zaman yang sekarang. Dimana aku merasa aku lihat banyak anak SMP, SMA sekarang itu mereka udah pinter banget dandan. Mereka mungkin ke sekolah tuh udah dandan sekarang. Sekarang aku lihat anak umur 12 tahun pun udah jago banget makeup. Dulu aku pas masih SMP, SMA sama sekali gak bisa makeup. Dan juga ke sekolah itu gak boleh makeup. Jadi di sekolah aku cat rambut tuh gak boleh, makeup apalagi itu gak boleh. Pokoknya gak boleh centil-centil gitu deh. Tapi aku merasa kayaknya sekarang sih udah lebih gak strict ya. Kalau sekarang kayaknya udah lebih longgar. Cuman ini adalah makeup yang mungkin aku bakal lakuin kalau misalnya aku balik lagi ke sekolah, tapi dengan zaman yang sekarang, di zaman ini gitu. So yeah, I'm going to do that makeup. Cuman makeupnya bakal lebih ke makeup natural, karena ini adalah makeup anak sekolah yang kemungkinan besar guru kalian gak bakal tahu. Jadi it will be super natural. Kita gak terlalu banyak makeup, gak tebel, dan ini bakal simple banget. Cuman di sini bakal lebih ke teknik-teknik makeup, dimana dengan teknik ini kalian bisa pakai produk makeup tuh tipis aja, tapi hasil bakal tetap cantik, tetap menutup imperfection kalian, dan tetap bagus hasilnya. Jadi teknik-teknik makeup itu di sini sangat-sangat penting ya, kalau mau mendapatkan hasil natural dengan produk yang sangat minim. Ya intinya gitu. Intinya hari ini aku bakal makeup yang super natural tapi fresh dan sangat anak muda. Dan makeup ini boleh banget dilakuin kalau kalian masih anak sekolah, SMP, SMA, yang masih remaja, yang masih pergi ke sekolah. This is the makeup tutorial for you, tanpa bakal ketahuan guru kalian. So yeah, yuk langsung aja. Ini by the way aku burik banget, tapi ya sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau kasih tau ke kalian bahwa biasa kan cewek-cewek suka beli kayak skincare ataupun makeup di Sephora ya kan? Termasuk aku juga salah satunya. Dan biasa kalau aku beli di Sephora, aku tuh suka belinya Sephora online karena lebih ringkes, lebih gak ribet, tinggal dikirim langsung terima aja. Terus sekarang enaknya tuh Sephora sering banget diskon. Makanya enak banget sekarang kalau belanja di Sephora. Dan biasanya aku tuh selalu pakai aplikasi yang bisa kasih aku cashback. Dan biasa tuh aku suka pakai aplikasi gitu yang bisa kasih aku cashback setiap aku belanja online di Sephora. Pokoknya enak banget deh kalau aku beli di Sephora, udah diskon dari Sephoranya, terus aku dapat cashback lagi gara-gara pakai aplikasi ini. Ya aku cuma mau share aja ke kalian karena menurutku ini bermanfaat banget untuk kalian cewek-cewek yang suka belanja online. Biasanya tuh aku suka pakai aplikasi Shopback. Soalnya kalau mau beli makeup atau skincare di Sephora pakai Shopback, itu pasti dapat cashbacknya lumayan banget. Cashbacknya itu bisa sampai dengan 5%, bayangin. Lumayan banget udah diskon dapat cashback sampai 5%. Kan lumayan banget kan? Apalagi kalau udah kekumpul banyak duit dari cashbacknya, itu bisa sampai berjuta-juta cuman dari cashback gara-gara kalian pakai aplikasi ini setiap kalian belanja online. Jadi kita belanja malah dapat duit. Mantep banget. Aku lumayan sering banget beli skincare atau makeup pakai Shopback. Jadi sekarang cashbackku udah kekumpulnya lumayan banyak banget. Kalian mau tahu cashbackku sekarang udah berapa? Tuh, cashbackku udah 1,4 jutaan. Ini banyak banget, lumayan banget. Cuman gara-gara aku belanja-belanja, terus abis itu aku pakai aplikasi Shopback, terus ya dapat duit gitu, kayak nabung, kayak belanja sambil nabung gitu. Dan ini bener-bener hanya karena aku pakai aplikasi Shopback. Setiap kali aku mau beli skincare atau makeup di Sephora, bayangin. Ya ampun, aku malah belanja dapat duit. Kan lumayan banget. Makanya pokoknya sejak aku tahu bisa dapat cashback setiap belanja online, aku selalu biasain dan ingetin diri aku terus untuk mulai dari Shopback. Lumayan kan dapat cashback, kekumpul-kumpul jadi lumayan banyak sekarang. Bisa aku pakai lagi buat belanja lagi. Terus cara dapetin cashback dari Shopback juga gampang, gak ribet, enak deh pokoknya, ringkes. Ntar aku bakal jelasin deh, tapi sekarang yuk kita lanjut dulu ke makeupnya. Oke, karena ini adalah makeup untuk anak sekolahan, jadi makeup yang kita pakai itu semuanya bakal sangat tipis-tipis banget. Semuanya bakal tipis dan gak bakal kelihatan kalau kalian tuh lagi makeup. Pertama-tama di sini kita gak bakal pakai foundation, kita gak bakal pakai cushion, kita hanya menggunakan concealer. Ini by the way aku udah skincarean ya, dan aku cuma mau kasih tahu bahwa setiap makeup itu kalian harus skincarean, dan skincarenya itu harus melembabkan kulit kalian, karena makeup kalian gak bakal nempel seharian kalian pas sekolah kalau misalnya kulit kalian tuh gak terlembabkan dengan baik. Jadi ingat selalu skincarean dulu. Skincarenya itu gak usah ribet, basic skincare aja, cuci muka, pakai pelembab yang melembabkan kulit kalian, lalu pakai sunscreen. Ini sangat-sangat penting, tiga ini sangat penting, karena pas kalian sekolah pasti adalah aktivitas outdoor. Kalau misalkan gak pakai sunscreen, nanti kulit kalian gosong pas kena matahari, pas lagi aktivitas outdoor malah jadinya kusam. Kan kalian pasti gak mau kusam kan kulitnya. Jadi sunscreen sangat-sangat penting. Gak harus sunscreen mahal kok, sunscreen banyak yang affordable dan sangat-sangat bagus banyak. Tinggal pilih aja yang mana sesuai dengan kulit kalian, yang penting cocok di kulit kalian. Jadi tadi aku udah skincarean, aku udah pakai pelembab dan juga sunscreen ya. Ya udah abis udah skincarean, sekarang aku bakal pakai concealer. Di sini concealernya bakal sangat-sangat tipis, dan di sini aku bakal pakai concealer yang non comedogenic. Jadi kalau dipakai sehari-hari pun, setiap hari, kemungkinan dia untuk menyumbat pori-pori itu sangat kecil. Apalagi untuk kalian yang acne prone skin, kalau bisa cari makeup yang non comedogenic. Menurutku itu lumayan penting di aku. Dan untuk makeup sekolah ini, karena kita bakal hasil natural dan tipis-tipis banget makeupnya, jadi kita bakal pakai concealer yang
light coverage. Jadi enggak bakal kelihatan kayak dempul. Untuk concealernya aku bakal pakai dari Maybelline yang Maybelline Fit Me Concealer. Shade-nya aku itu 20 sen. Ini aku bakal pakai di sini di daerah bawah mata, under eyes sedikit doang. Terus di bagian yang emang perlu aja gitu. Benar-benar tipis banget. Dan juga cari concealer yang undertone-nya itu sesuai dengan kulit kalian. Kayak misalnya aku kan itu kulitnya yellow undertone, maka aku harus cari shade concealer yang juga kuning-kuning kayak gini. Tapi kalau misalkan shade-nya itu pink undertone, maka kalian harus cari shade concealer yang agak pink-pink gitu kalau dipakai di wajah. Itu bakal bikin hasilnya lebih natural dan lebih nyatu ke kulit kalian. Aku nggak bakal terlalu nutupin semua ya, jadi bakal masih kelihatan imperfection sedikit. Aku bakal fokusnya di tengah-tengah muka aku aja, di bagian sini nih. Kalau bagian sini walaupun ada sedikit jerawat dan bekas, aku nggak bakal tutupin karena biar kalian lebih natural kayak aku tuh nggak makeup. Nah sebenarnya ada sebuah teknik ya dalam menggunakan concealer untuk mendapatkan coverage yang lebih. Jadi cara aku adalah ketika kan ini aku menutupin bagian yang ada bekas jerawat, kemerahan dan juga jerawat, itu kan agak susah ditutup kalau misalnya kita pakai concealer yang light coverage. Nah caranya adalah ketika kita udah pakai ini, kita diamin aja concealernya sekitar 3 menit sampai 5 menit. Kenapa? Karena kita tuh menunggu concealernya agak mengering. Dan ketika concealernya agak mengering dan kita baru blend wajah kita, baru blend concealer kita, maka concealernya tuh udah lebih nempel di muka kita dan juga dia jadinya kasih coverage yang lebih. Jadi dia lebih nutupin kayak bekas jerawat dan juga jerawat. Tapi kalau untuk under eye kita harus cepet-cepet ya. Jadi ini aku bakal blend aja under eye concealer aku. Aku pakainya bener-bener tipis banget, nggak mau banyak-banyak karena aku masih mau kelihatan kayak ada kantong mata gitu loh. Cuman nggak terlalu gelap aja. Tuh udah gitu doang. Oh iya, aku lupa aku belum pakai lip balm. Sebelum makeup kalau bisa kan pakai lip balm ya, karena biar bibir kalian nggak pecah-pecah nanti ketika kita mau pakai lip product. Kalau pecah-pecah nanti terlalu kelihatan kalau kita pakai lip products gitu loh. Dan juga jadinya hasilnya nggak bagus. Jadi ini aku bakal pakai lip balm lip sleeping mask dari Laneige. Ini bagus banget lip sleeping masknya, the best one. Aku belum bisa ketemu something better than this. Udah deh concealer di bagian mata udah selesai. Tuh bener-bener nggak kata aku pakai makeup kan? Karena warnanya tuh nyatu banget di muka aku, di warna kulit aku nih. Kalian lihat ini warna asli kulit aku. Ini kalian bandingin ini yang udah pakai concealer dan ini kulit asli aku. Gak beda kan? Warnanya sama. Jadi tips kedua adalah cari concealer yang warnanya tuh cocok banget sama kulit kalian, sama dan undertone-nya itu sama undertone kulit kalian. Oke, anyway ini kayaknya udah lumayan mengering ya concealernya. Udah beberapa menit aku diemin. Aku bakal blend sekarang. Untuk blend concealer ini jangan pakai brush, jangan pakai beauty blender ataupun sponge. Pokoknya pakai jari aja untuk mendapatkan hasil yang paling natural dan paling full coverage sebisa mungkin tanpa kelihatan dempul. Ini pokoknya aku tinggal blend aja tetap. Untuk tips ketiganya adalah kalau misalnya kita mau blend concealer, kita nggak usah tap terlalu kencang dan kita juga nggak usah blend bagian yang ada jerawatnya. Jadi kita cuma blend bagian sekelilingnya gitu loh. Kayak ini kan tadi ada jerawat di sini, kita nggak usah blend tengah-tengahnya ini. Kita blendnya bagian pinggir-pinggirnya aja biar concealer itu warnanya lebih nyatu sama kulit kita. Oke, ini kan aku udah blend nih. Sampai sejauh ini gimana menurut kalian? Kelihatan nggak aku pakai makeup? Kalau aku sih jujur aku nggak merasa aku kelihatan pakai makeup loh. Karena hasilnya benar-benar kayak natural banget, nyatu banget sama warna kulit aku concealernya. Oh ya, terakhir aku juga bakal pakai di tengah-tengah hidung aku biar warnanya kulit aku nggak merah-merah, karena bagian hidung aku ini suka merah-merah kulitnya. Tipis aja, cuma di bagian tengah aja kok. Oke, udah, basicnya gini doang. Gimana menurut kalian, natural gak? Ini sebenarnya masih kelihatan kayak pakai produk gitu ya, tapi bakal ntar kelihatan lebih natural lagi ketika kita udah selesai makeup. Terus ntar setelah sejaman makeupnya bakal kayak lebih nyatu gitu sama kulit. Oke, sekarang kan ini udah nih bagian base-nya, aku udah pakai concealer. Sekarang aku bakal pakai powder. Untuk powdernya sebisa mungkin kalian pakai translucent powder aja, jangan pakai powder yang ada coverage, jangan pakai compact powder. Bener-bener pakai powder tuh yang translucent, bener-bener kayak gak ada warna gitu. Ini aku bakal pakai sisa powder aku yang tinggal dikit. Ini kayaknya dari merek apa ya waktu itu, ntar aku bakal coba inget-inget ya ini powdernya apa. Tapi seingatku ini powdernya lumayan mahal dan tapi bagus banget, dan dia translucent tapi hasilnya halus banget dan natural banget. Cuman kalian gak harus kok pakai produk-produk yang aku pakai semua, kalian bisa pakai produk yang kalian punya sendiri. Cuman lakuin teknik yang kayak aku jelasin aja. Powdernya aku ambil sedikit di sini, tap-tap, dan juga aku langsung pakein di mata. Ini bener-bener gak ada warna sama sekali, jadi hasilnya bakal kayak ya warna biasa aja. Tuh, kalau kita udah pakai powder, lihat perbedaan udah pakai sama belum. Kelihatan kan warnanya lebih nyatu, lebih subtle, lebih kelihatan kayak nggak pakai makeup, makin kelihatan nggak pakai makeup. Jadi di sini menurutku powder sangat penting juga, apalagi kalian bakal beraktivitas juga kan, bakal keringetan, bakal berminyak juga wajahnya. Harus pakai powder tipis-tipis. Tuh, aku udah pakai powder setengah nih ya. Lihat perbedaannya, lihat nggak? Ini agak lebih halus ya, kulitku lebih halus, lebih subtle. Bagus deh pokoknya. Ini pakainya cuma di bagian yang tadi kita pakai concealer aja ya, dan juga cuma di tap-tap aja. By the way, ini aku pakai brush dari
Real Techniques ini adalah setauku powder brush mereka. Brush-brush dari Real Techniques bagus banget banget untuk pemula. Kalau misalnya kalian masih pemula, masih remaja, anak sekolahan yang masih kayak gak ngerti gitu mau pakai makeup apa, kalian boleh banget cobain Real Techniques punya. Definitely use Real Techniques punya brush untuk kalian yang masih pemula dengan makeup. This one is very very good karena sangat-sangat mudah untuk dipakai. Ini aku belinya di Sephora ya, jadi kalian bisa beli ini juga di Sephora. Dan ingat pakai shop bag. Aku selalu pakai shop bag kalau mau beli barang-barang dari Sephora, skincare, makeup. By the way, teknik untuk pakai brushnya itu jangan di kayak gosok-gosok ya, cuman di tap-tap aja. Karena kita nggak mau geser concealer yang kita udah pakai tadi. Udah, that's it for the base, the powder, the concealer. Udah cukup selesai sampai ini aja. Oh ya, terakhir aku lupa, aku juga mau powder alis aku biar ntar pas gambar eyebrows lebih gampang. Anyway, aku sangat-sangat saranin kalian untuk pakai brush dari Real Techniques ya. Sangat-sangat mudah untuk di-apply, sangat-sangat mudah untuk dipakai, untuk ngeblend base kita, untuk pakai powder. Ini brush dari Real Techniques yang aku pakai, powder brushnya bagus banget. Oke, ini kan aku base-nya udah selesai nih. Sekarang aku bakal gambar eyebrows. Tapi untuk alis ya, ini harus sangat-sangat-sangat natural dan gak boleh kelihatan kayak gambar alis. Sama sekali gak boleh kelihatan kayak kalian lagi pakai makeup, kayak pakai pensil alis gitu, gak boleh. Ini bakal susah banget dan bakal butuh waktu lebih lama dibanding aku gambar alis biasanya. Tapi teknik ini bakal bikin alis aku kelihatan sangat-sangat natural. Aku baru belajar juga, jadi belum bisa banget. Cuman pas aku coba, wah hasil alis aku natural banget. Kalau misalnya kalian alisnya emang udah bagus dan udah tebet, sebenarnya gak usah gambar alis juga gak apa-apa. Cuman aku kan banyak bolong-bolong tuh eyebrows-nya. Nah, untuk mengisi bolong-bolong itu, I am going to use eyeshadow. Jadi untuk gambar alisnya kita bakal pakai eyeshadow, bukan pensil alis. Ntar bakal ada pensil alis sih, cuman bakal eyeshadow dulu. Dan untuk brushnya aku bakal pakai brush yang seperti ini. Ini aku bakal pakai eyeshadow palette aku dari Beauty Creations yang Tease Me namanya. Warnanya cantik-cantik banget. Ada banyak warna dan aku bakal pakai warna yang lebih kayak gini. Kayak gini deh, kayak gini. Jadi warnanya bakal super-super natural banget. Udah, ini warna kan beda ya sama eyebrows aku, tapi ntar bakal kita akalin. Cuman aku bakal isi aja bolong-bolong eyebrows aku. Sekarang aku bakal pakai pensil alis. Untuk pensil alisnya, ini aku pakai pensil alis yang sangat-sangat natural dan gak terlalu pigmented sebenarnya. Jadi kayak pas kita pakai tuh hasilnya bakal natural banget. Ini aku pakai dari Maybelline punya Define and Blend Brow Pencil. Shade-nya itu natural brown. Oh, grey brown. Ini grey brown warnanya. Ini hasilnya natural banget. Jadi pas aku pertama kali pakai aku kaget. Ini kok natural banget hasilnya, ya kan? Ini aku kasih lihat ke kalian ya. Dioles kayak gini pun tuh super-super tipis banget ya warnanya. Ini pokoknya eyebrow pencilnya super-super natural banget. Nah, untuk eyebrows-nya pun kita nggak perlu kayak rapi banget gitu gambarnya, nggak perlu. Kita nggak perlu kayak semuanya perfect di sini. Justru kita bikin nggak perfect gitu karena kita mau hasilnya natural. Udah, gini doang untuk eyebrows-nya yang sebelah kiri. Kalau yang masih ada bolong-bolong sedikit mungkin ditambahin sedikit ya. Super tipis, super natural, nggak terlalu beda kan kiri dan kanan ya kan. Tapi ya tetap kelihatan beda gitu. Tetap kelihatan lebih presentable, lebih rapi alisnya. Aku bakal lakuin juga hal yang sama di sebelah kiri habis ini. Udah deh, eyebrowsku kiri dan kanan udah selesai. Ini masih ada sedikit bolong-bolong, tapi aku gak mau terlalu ngisi karena aku gak mau kelihatan kayak aku lagi gambar alis gitu. Biarin aja masih ada bolong-bolong sedikit, tapi kalian lihat udah lebih natural banget kan, udah lebih rapi juga alisku kiri dan kanan. Oke, ini kan udah selesai nih ya untuk eyebrowsnya. Ada additional thing yang aku mau lakuin, yaitu aku bakal contouring. Karena muka aku jujur aku lumayan insecure karena agak lebar dan juga hidung aku kurang mancung gitu. Aku pengen hidungku kelihatan mancung, terus kelihatan lebih rapi lah makeupnya. Tapi aku masih harus bikin kelihatan natural. Dan itu bisa dilakuin dengan cara aku bakal contour dengan sangat-sangat tipis. I'm going to contour my nose and my face. Ini bagian muka aku sini, tapi sangat-sangat natural dan sangat-sangat tipis. Itu aku bakal menggunakan brush seperti ini. Sama dari Real Techniques juga. Ini nama brushnya itu contour brush. Sebenarnya ini untuk contour, tapi aku suka pakai juga untuk blush. Tapi ini dari Real Techniques dan aku juga belinya di Sephora dan pakai shop bag tentunya. Aku bakal pakai dikit aja nih ya contour aku, bronzer sih. Ini bronzer dari Physicians Formula, butter bronzer mereka yang shade-nya itu muru-muru butter bronzer. Ini aku pakai super-super tipis banget ya. Aku cuman pakai dikit doang kayak gini. Biar lebih ada dimensi gitu loh mukaku. Karena aku mau mukaku kelihatan lebih kecil karena mukaku lumayan lebar kan. Tapi kalian bakal lihat perbedaannya. Ini perbedaannya dikit banget tapi kalian bisa melihat kalau kalian perhatiin. Ini sama sini lebih kecil yang ini. Mukaku jauh lebih kecil yang ini. Lihat, ini lumayan tirus ya. Yang ini agak kayak begini habis itu begini. Dan itu karena aku melakukan contouring. Jadi contouring itu lumayan ngefek banget di aku ya. Dan aku enggak mau contour begini, tapi aku kontornya itu kayak semuanya gitu loh. Kontornya ke bawah, ke dalam muka juga kayak gini. Udah, kayak gini doang dikit-dikit. Ini gak bakal terlalu ketara kok, karena warna kontor ini gak terlalu kayak ngejreng. Ini natural. Aku bakal lakuin juga di sebelahnya. Super-super tipis banget, karena aku mau mendapatkan hasil yang lebih natural. Jadi everything will be super-super satu. Oke, aku udah kontor muka aku. Sekarang aku mau kontor bagian hidung aku. This is very important juga, karena aku sering insecure dengan mukaku. Tinggal pakai bronzer yang sama. Terus tipis banget, tipis banget. Cuman kayak 3 kali usap. Mulanya dari sini, dari bawah alis ke hidung.
do the same thing di sini. Ini kayaknya karena udah kecampur eyeshadow aku jadi kayak warnanya agak pink-pink gitu ya. Kalau bisa pakai tangan aja sih. Aku bakal pakai tangannya di sebelahnya. Tuh, kalau pakai tangan hasilnya lebih natural. Udah cuman pakainya dikit doang di blend. Blendnya sampai agak ke bawah sini ya. Terakhir, sekalian juga kita bakal pakai sedikit eyeshadow dan kita bakal pakai eyeshadow warnanya itu sama kayak bronzernya. Jadi biar nanti dari sini yang kontur tadi itu nyatu warnanya sama mata biar kelihatan lebih natural. Ini pakainya super tipis-tipis banget dan warnanya juga sangat-sangat apa ya, subtle. Jadi kayak enggak kelihatan pakai eyeshadow juga sebenarnya. Pakai juga di bawah, pakai tangan aja sih sebenarnya. Cuman kalau mau pakai brush juga bisa. Ini aku juga pakai dari Real Techniques punya. Pokoknya brush dari Real Techniques itu sangat-sangat bagus untuk kalian yang remaja masih pemula karena gampang banget untuk dipakai. Ini aku ambil sedikit terus aku tap-tap terus aku tinggal pakai di bagian bawah mata juga. Udah, cuman kayak 2 kali 3 kali usap cukup banget. Pokoknya enggak boleh terlalu kelihatan warna. Tuh, ini udah pakai ini belum. Sebenarnya enggak terlalu beda, tapi beda. Kalian perhatiin, lebih ada warna, lebih kayak berdimensi gitu. Pakai juga di sebelahnya. Udah, cukup. Pokoknya ingat gak boleh ngejreng. Terus untuk nambahin eyeshadow selanjutnya adalah pakai warna eyeshadow lain. Ini layer kedua, tapi warnanya juga harus sangat-sangat natural. Aku bakal pakai eyeshadow yang warnanya super subtle dan itu yang warna ini, pink ini. Tapi itu bakal pakainya dikit-dikit banget. Cuman kayak tap sedikit terus aku kayak tambahin warna gitu di tengah-tengah lipatan mata aku. Warnanya pun juga gak bakal terlalu kelihatan, cuman ini tetap beda. Udah, cuman pakai gitu doang. Pakai juga di bagian bawah mata setengah ini. Aduh, pokoknya semua super natural, gak boleh terlalu kelihatan. Ini setelah udah pakai pun masih di-blend lagi pakai jari biar nggak terlalu kelihatan pakai warna gitu. Semuanya harus di-blend dengan baik dan juga dengan sangat-sangat natural. Nggak kelihatan kan pakai eyeshadow, tapi pakai dan itu beda. Now untuk matanya aku bakal tambahin gambar eggyosal. Jadi aku bakal bikin kayak ilusi kalau aku punya kantong mata gede. Kalau aku bikin eggyosal, mata aku bakal kelihatan lebih gede dan juga kelihatan lebih cantik mukaku. Dan aku bakal pakai pensil alis aja yang warnanya super natural yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan warnanya. Udah gitu doang, super simple. Sama juga di sebelahnya. Udah, that's it, segampang itu. Tapi kalau mau bikin lebih ekstra dan juga lebih rapi bagian eyeshadow-nya, kita bisa pakai warna eyeshadow lain, warna yang kayak gini, krim putih gitu, pakai untuk taruh di tengah-tengah eyeshadow. Jadi ini bakal bikin mata kita lebih kelihatan rapi dan juga lebih kayak wow, terang gitu. Taruhnya di bagian sini aja. Nah, abis itu kita blend. Cuma pakai begitu, tapi lihat perbedaannya. Ini aku pakai eyeshadow warna putih, ini belum. Kelihatan kan matanya beda, kayak lebih ngejreng gitu. Beda loh, beneran beda. Enggak, sebenarnya enggak terlalu kelihatan perbedaan-perbedaan teknik ini, tapi kalau nanti udah selesai, itu bakal kelihatan beda before dan after aku makeup, walaupun sangat-sangat tipis. Udah selesai untuk eyeshadow-nya begini aja. Sekarang aku bakal tambahin sedikit extra something and that is I'm not going to make an eyeliner sama sekali enggak karena itu bakal ketahuan, tapi aku bakal bikin ilusi kayak mataku kelihatan panjang dan lebih besar. Aku bakal pakai pensil alis untuk gambar eyeliner tapi cuma di ujung doang. Udah gitu doang sekali, taruh juga di sini sekali. Udah gitu doang, nggak kelihatan kayak pakai eyeliner sama sekali, super natural. Dan terakhir sekarang tinggal pakai blush sama pakai maskara. Aku bakal pakai blush dulu ya. Untuk blushnya ini aku bakal pakai blush yang super natural banget dan pakainya bakal super tipis banget. Ini aku bakal pakai dari SK punya yang ini cushion blush mereka, namanya Radiant Cushion Blush, shade-nya itu Santorini. Ini belinya juga di Sephora dan dia cantik banget. Dan ingat aku selalu pakai shop bag. Ini super cantik, dalamnya kayak gini ada kaca sebenarnya tapi aku belum buka, terus dapat kias sponge gitu, sponge mini, lucu banget, dia kecil banget, tapi aku gak mau pakai ini karena aku bakal pakai tangan untuk mendapatkan hasil yang super natural. Dalamnya warnanya kayak gini, agak kayak ngejreng gitu ya warnanya, tapi enggak kok, tenang aja. Ini aku bakal pakai cuman kayak, lihat ya, terus aku blend. Duh, ini pokoknya warna pinknya itu gak boleh kelihatan kayak aku tuh lagi pakai blush gitu, harus super subtle. Blend, tepok terus. Udah gini doang, blushnya bener cuman kayak gini, kelihatan gak bedanya? Ini udah pakai blush, ini belum, sedikit beda, tapi gak beda banget. Sebenarnya kalau aku gak bilang aku pakai blush, mungkin kalian gak bakal nyadar kalau aku pakai blush karena pinknya bener subtle banget. Kalau bisa di blend lagi biar kelihatannya lebih natural, cuman aku mau kelihatan agak sedikit pink. Udah gitu doang, sangat tipis. Aku bakal lakuin juga hal yang sama di sebelahnya ya. Udah gini doang, blushnya selesai, super simple. Ini kayak gak terlalu kelihatan gitu loh pinknya, tapi ada sedikit hint of pink dan itu bikin kita kelihatan lebih cantik sedikit. That's why I love blush. Oke, terakhir aku bakal pakai maskara terus habis itu pakai lipstick. Oh ya, tadi kan aku udah bilang aku mau jelasin sedikit tentang shopback, cara dapetin cashback di shopback, cara kita dapetin cashback gimana sih kalau kita mau belanja di Sephora. Kalau kalian nggak tahu shopback itu apa, harusnya kalian tahu sih, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu, shopback itu adalah sebuah aplikasi yang akan selalu pasti kasih kita cashback setiap pembelian online yang kita lakukan. Siap
transaksi online shopping di e-commerce manapun yang available di Shopback. Pokoknya kalian pasti bakal dapat cashback. Dan salah satu yang available di Shopback itu adalah Sephora. Makanya banyak produk yang aku pakai di video ini itu aku belinya di Sephora. Udah sering diskon, terus dapat cashback lagi sampai dengan 5%. Jadi kayak double diskon kan, lumayan banget. Pokoknya mulai sekarang coba deh pakai Shopback. Lumayan banget. Biasain siap mau beli barang online mulai dari Shopback. Buka aplikasi Shopback dulu. Cara pakainya juga gampang banget. Aku bakal taruh screen recordnya untuk cara pakainya gimana, tapi aku bakal kasih lihat ke kalian. Gak susah kok, gak ribet. Pertama kalian tinggal download dulu aplikasinya di App Store atau Play Store. Kalau misalkan kalian belum punya, download dulu. Biar gampang aku taruh deh linknya di description box kalau misalkan kalian mau download Shopback. Jadi kalian tinggal pencet aja di description box. Kalau kalian udah pencet linknya, kalian tinggal masukin kode. Ini kode biar kalian dapat tambahan bonus cashback 50.000. Lumayan tuh. By the way, ini kodenya untuk pengguna baru aja ya. Terus ya udah, kalian kalau udah download, kalian tinggal buka aplikasi Shopback-nya, terus tinggal pilih aja Sephora, cari logo Sephora, ada logo Sephora di sini. Intinya tuh sebenarnya Shopback tuh kayak perantara, kayak gerbang antara kamu pembeli dengan e-commerce-nya. Tapi gerbang atau perantaranya itu kasih kita benefit, keuntungan setiap kita belanja online di e-commerce yang available di Shopback, yaitu dia memberikan benefit cashback sampai dengan 5%. Dan cara dapetin cashback atau benefitnya ya dengan cara menggunakan aplikasi Shopback ini. Jadi ya pokoknya buka dulu aplikasi Shopback sebelum ke e-commerce-nya seperti Sephora. Jadi pokoknya Shopback dulu baru e-commerce yang kalian mau beli. Kalau di sini kan aku Sephora, jadi buka dulu aplikasi Shopback baru pencet Sephora di dalam aplikasi Shopback itu. Nah, biasa kan aku sebelum belanja selalu cek dulu kan info cashback-nya tuh kayak gimana aja, karena beda-beda setiap e-commerce. Kayak kalau beli di Sephora dapat cashback-nya berapa nih? Biasa ada infonya pas kita buka aplikasi Shopback. Jadi kita bisa tahu berapa nih cashback yang kita dapat. Dan ya udah, kalau udah paham dan udah ngerti, langsung aja tinggal beli dengan cara klik back to store. Lalu udah deh, tinggal pencet logo Sephora untuk masuk ke Sephora. Dan ya udah, tinggal cari aja makeup atau skincare yang kalian mau beli, or beauty tool seperti Brush Real Techniques yang aku pakai, atau SK punya blush, cantik banget juga itu blushnya. Udah segampang itu. Contohnya nih, aku kasih contoh, aku misalnya mau beli cleanser sabun cuci muka yang harganya lumayan pricey tapi bagus banget. Ini ada di Sephora, cleansernya itu dari Fresh yang namanya Soy Cleanser mereka. Aku mau beli, coba ya aku beli yang full size-nya karena katanya bagus banget. Aku langsung beli yang gede aja misalnya nih ya. Terus ya udah, kalau aku mau beli ini tinggal klik dan ya udah tinggal belanja aja kayak biasa. Gampang banget pokoknya. Cuman ya untuk mendapatkan cashback, buka dulu aplikasi Shopback-nya baru pencet Sephora lewat Shopback. Ngerti lah ya harusnya sampai sini. Gampang kok, nggak susah. Nih cashback udah sampai segini. Udah bisa beli makeup lagi pakai ini. Pasti kalian mikir kan, bisa gak sih kita pakai lagi uang cashback-nya? Tentu bisa dong. Nanti pokoknya saldo cashback-nya bakal masuk ke akun Shopback kita ketika transaksi belanja online-nya sudah terverifikasi ya. Kalau misalnya kita mau cairin ke rekening bank kita, itu minimal itu 50.000. Tapi ya intinya sama aja, tetap bisa. Kita bisa cairin, kita bisa gantiin ke uang saldo, bahkan bisa ke rekening kita. Kan lumayan banget. Apalagi kalau misalnya kalian gak narik-narik cashback-nya, itu bakal lumayan banget buat kalian beli lagi makeup atau skincare selanjutnya. Bisa juga kalau misalnya kita mau tarik untuk ke pulsa gitu. Tapi kalau untuk pulsa itu minimal 25.000. So yeah, ingat selalu belanja makeup atau skincare di Sephora pakai Shopback. Mulai dari Shopback biar double untungnya. Oke, ini makeupnya kan sebenarnya udah mau selesai. Sekarang terakhir aku tinggal pakai maskara. Untuk maskaranya, sebelum aku pakai maskara, aku bakal curl eyelash aku dulu. Ini kan kita gak berkaitan kayak makeup, jadi kita bakal bikin selentik mungkin bulu mata kita. Ada tekniknya juga untuk curl eyelash biar hasilnya tuh bakal kelihatan panjang banget walaupun bulu mata kalian pendek. Bulu mata aku gak pendek-pendek banget, lumayan panjang. Tapi aku kemarin abis eyelash extension jadi banyak yang rontok ya. Jadi sekarang kayak tipis gitu. Untuk jepitnya, aku bakal pakai eyelash curler dari Shiseido. Ini cocok banget di bentuk mata aku. Caranya tinggal pakai sesuai nama mata kita, terus abis itu kita jepit sekali. Abis jepit sekali, hadap ke bawah matanya. Abis itu kita jepit pelan-pelan ke atas. Jadi kayak sambil jepit sambil naik. Ngerti gak ya? Tuh, sekali jepit doang udah se-curl itu. Tapi natural, curlnya, lentiknya natural. Lakuin juga hal yang sama kayak tadi sampai 3-4 kali. Dan inilah hasilnya setelah 3 kali jepit. Ini yang belum dijepit, ini yang udah. Beda kan? Bulu mata kalian bakal sangat-sangat membuat perbedaan kalau misalkan udah curl eyelash kalian dan juga belum. Itu bakal kelihatan beda banget. Apalagi kalau udah pakai maskara bakal kelihatan lebih beda lagi. Oke, ini aku udah curl sebelah kiri dan kanan mata aku. Kelihatan kan bulu mata aku jadi lebih lentik banget. Aku lakuin teknik yang sama kiri dan kanan, dan itu yang bikin kelihatan mata aku tuh bulu matanya kayak panjang dan lentik, padahal sebenarnya aslinya biasa aja kok. Aku sangat-sangat suggest kalian untuk lakuin teknik itu juga. Sekarang aku bakal pakai maskara, tapi maskara yang aku pakai itu hasilnya sangat-sangat natural. Kalau misalnya kalian berani pakai maskara, pakai aja, karena sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga pakai maskara. Tapi kalau misalkan takut, ya udah sampai sini aja udah selesai, tinggal pakein lip products abis ini. Ini aku pakai maskara dari Maybelline yang Hyper Curl Waterproof. Ini super super natural banget. Pakainya juga tipis-tipis aja kok, nggak perlu tebel-tebel.
Udah gitu doang, segampang itu. Gak usah tebel-tebel banget. Karena nanti kalau ditanya, kamu pakai maskara ya? Enggak kok, aku cuman curl eyelash aku, emang aslinya bulu mata aku kayak gini. Udah selesai, bener-bener begini doang. Sekarang bakal lakuin juga yang sama di sini, pakai maskara tipis aja. Dan inilah hasilnya, aku udah curl eyelash aku, udah pakai maskara, natural banget kan bulu mata aku. And yeah, itu aja sih untuk makeupnya. Terakhir sekarang aku bakal pakai lip products. Untuk lip productsnya aku bakal pakai yang lebih ke matte. Habis itu aku bakal pakaiin lip balm atau lip gloss. Untuk lipnya aku bakal pakai ini aja. Ini dari Rose All Day. Ini sebenarnya blush tapi bisa dipakai sebagai lipstick gitu. Ini eye cheek pot-nya mereka yang namanya Rose All Day. Shade-nya itu Rose All Day. Warnanya kayak gini, lucu banget, mini-mini gitu, ada kaca juga. Aku bakal pakai ini di bibir aku karena warnanya super-super natural. Tuh, natural banget kan, kayak nggak pakai lipstick, kayak ini warna asli bibir aku gitu. Dan terakhir, biar lebih ekstra, aku bakal pakein Laneige Lipping Mask untuk kayak sebagai kayak bikin lebih glossy sedikit. Kalau misalnya ditanya, kamu pakai lipstick ya? Enggak, aku cuma pakai lip balm. Kasih tau aja, itu lip balm Laneige Lipping Mask. Bisa-bisa malah guru kalian kena racun, mereka ikutan mau beli Laneige Lipping Mask karena liat kalian pakai bagus. Karena emang lip balm ini ada warna gitu. Terus ya ini bikin bibir kalian lebih sehat, lebih lembab, nggak pecah-pecah. Bagus lah pokoknya. Udah deh, ini aja untuk makeupnya. Hasilnya super-super natural, kayak nggak pakai makeup tapi sebenarnya sangat-sangat berbeda ya. Ntar kita bandingin abis ini pas sebelum pakai makeup dan sesudah. We'll see. I feel so much prettier dan lebih presentable dan lebih rapi aja sih mukanya ya. Kalau misalnya aku ke sekolah kayak gini. Dan kalau ke sekolah mungkin nggak bisa catok curly, nggak bisa catok gimana-gimana. Mungkin kalian juga nggak ada waktu untuk nyatok. Jadi ya untuk rambutnya aku bakal biarin aja kayak gini. Tapi kalau misalnya mau nyatok, catok aja lurus. Nggak usah catok curly karena takutnya dimarahin guru. Udah gini aja makeupnya super simple, pol-polan. I love. Aku suka banget sama hasilnya, super super natural. Ini sama sekali gak kelihatan aku pakai makeup. Super super natural, I love. And yeah, inilah hasil makeupnya. That's it for today's video. Ini ya sih ya menurutku tips terbesar dalam menggunakan makeup untuk sekolah, anak sekolahan adalah pakai produknya tipis-tipis banget aja. Semua produk yang kalian pakai itu pakainya benar-benar tipis-tipis banget. Dan fokusnya lebih ke teknik, karena teknik makeup inilah yang penting. So yeah, semua produk yang aku pakai bakal aku taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan jangan lupa ingat selalu belanja online skincare atau makeup di Sephora pakai Shopback. Mulai dari Shopback biar double untungnya. Karena udah diskon, dapat cashback lagi sampai dengan 5%. Lumayan banget, cus langsung biasain pakai Shopback. Yang baru mau pakai Shopback, pengguna baru bakal dapat tambahan bonus cashback 50.000. Pakai kode ini ya, langsung. Sekarang kalau belanja, ambil cashback, dapetin cashbacknya dari Shopback. Kalian tinggal klik linknya di description box. So yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching. Kalau kalian recreate this makeup look, jangan lupa untuk tag me on my Instagram @kristinaimmanuel. Aku bakal repost dan juga boleh juga di follow. And yeah, sampai sini aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching and bye.